Selamat pagi ya, ini 206 lagi diperbaiki ini nih tuh. Asroda bootnya rusak, terus sama apa lagi tadi, oh armnya rusak. Oh, armnya mana? Ya tadi sebenarnya mobilnya nih mogok di jalan ya, karena ininya hancur yang sebelah kiri. Itu asroda. Asrodanya hancur. Jadi dia slip ya. Jadi nggak bisa jalan. Mobilnya hidup tapi nggak bisa jalan di jalan. Gejala awalnya kalau belok bunyi. Ini rontok ininya. Si Pejoin namanya. Tapi yang sebelah kiri ya, sebelah kiri. Yang sebelah kiri, tapi sudah diperbaiki tadi di jalan, sudah diganti bootnya juga, spionnya diganti copotan. Sudah oke yang kiri, kita perbaiki sekarang yang kanan. Kalau yang kanan sih hanya robek aja ininya, belum bunyi. Jadi itu nanti dibersihin, diganti karetnya. Dibersihin, karetnya diganti, bootnya aja ya, sama itunya dibersihin. Kalau yang sana udah keburu rusak ya. Ini bootnya yang lama, ini boot yang baru. Nah ini yang baru. Ya itu dibuang yang itu yang luar. Nah, sudah dikasih gemuk, tinggal kita masukin ke kemana ke situ. Nah, simple ya gantinya. Dibanding harus mogok di jalan dan si Pejoy rusak. Mending karetnya dijaga, kalau sobek buru-buru diganti karena air kotoran akan masuk. Nanti bola-bolanya ini akan hancur. Nah, sebelum kejadian ya. Ya ini tinggal dipasang, diikat gitu aja sih. Enggak ribet. Nah, sudah dipalu, sudah masuk. Ada locknya ya, nanti tinggal kunci. Agak maju dikit sih, biar nggak terlalu tegang. Nah segitu top. Ya baru dikunci. Kurang maju nggak, cep? Bentar. Maju lagi dikit, cep. Maju biar nggak tegang. Nanti kalau dia belok nggak tegang. Nah, tinggal dikunci. Seperti itu ya, kurang lebih. Nanti tinggal dipasang ke mobil.
Ini aremnya kita punya yang copotan ya, masih oke. Coba goyang-goyang. Masih. Masih ya. Masih oke. Nah, copotan merah-merah aja ya. Yang penting masih oke, masih bagus. Lagi dipasang sama mengawang. Setelah arem dipasang baru mas roda ini. Coba oke aja ya, mulus jalannya, rem oke, terus kita coba agak belok apakah masih bunyi ya, karena awalnya bunyi kan, tapi kan sudah diganti ya, CV joinnya sebelah kiri cuma pakai copotan ya, seperti itu ya. Ya, jadi intinya kalau ada boot yang pecah mendingan buru-buru diganti ya, biar tidak rusak ke jalan. Oke, sudah nggak bunyi ya, belok juga nggak bunyi, sudah oke. Bunyi-bunyi ball joint juga udah nggak ada, ball joint yang lutuk-lutuk karena sebelumnya ngeluh ya, sebelah kanan bunyi-bunyi ball joint. Kita ganti aremnya yang copotan. Ya, itu dulu ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Ya, sampai jumpa lagi di video-video kambil motor berikutnya.